Assalamualaikum and hi and hello, bersama kami dalam Sembang Lebat. Yang mana minggu ni kita nak bercakap mengenai embassy Shanghai. Dan juga kita nak bercakap mengenai Johnny Ive. Baru saja meninggalkan Apple. Yang mana kita akan mengupas sekejap lagi bersama dengan editor di sini. Dan sebelum tu saya perkenalkan diri, saya Ari Ismail, Fahim Zahar, Efi Sarudin. Yang mana kami akan merungkai beberapa perkara di embassy Shanghai. Utamanya Fahim sendiri antara individu yang pergi ke sana. Yang mana mungkin dapat berkongsi beberapa perkara yang telah ditunjukkan di sana. Betul. Apa benda-benda yang menarik sekali? Paling menarik rasanya adalah evolusi pengisian pantas yang Vivo perkenalkan. Iaitu Super Flash Charge 120W. Kita tahu yang paling laju setakat ni yang kita pernah lihat yang Xiaomi. Dia telah umumkan 100W. Dan setelah itulah Xiaomi semuanya pakai berasaskan QC ataupun USB PD. Tapi apa yang Vivo buat ni, 120W ni 13 minit sahaja. Kosong hingga 100%. Baik. Itu untuk kapasiti bateri 4000? 4000mAh. Kosong hingga 100% 13 minit. Tapi hanya berfungsi apabila kita lock screen sahaja. Oh, okay. Bila kita unlock je, dia akan jadi super flash charge biasa je. Biasanya berapa watt? Yang paling tinggi 44 watt. Sebab flagship kan. Flagship yang high end 44 watt lah. Unless kalau ada masalah jadi 22.5 lah. Adakah sebab diberikan kenapa dibuat begitu sistem? Dia tak jelaskan kenapa, tapi mungkin sebab untuk keselamatan. Lepas tu digunakan teknologi macam OnePlus 7 Pro pakai, iaitu dual cell battery. Dia pecahkan dua bateri tu. Tapi itulah, 13 minit tu rasanya agak pantas tu. Cuma masa ujian dekat bus Vivo tu, panas dia memang boleh goreng telur lah. Tak tipu. Memang panas. Panas lah. Gila. Sebab dia sentiasa cocok ya. Dan dekat dalam bus tu dia dah cap kan daripada 80 hingga 85. Dia tukar-tukar turun naik. Mungkin buat demo kan. Tapi jadi, untuk debat akhir memang tak ada. Dia tak tunjuk lah debat akhir. Tapi model yang digunakan tu adalah Eco 5G. Okay. Yang tak ada nama Vivo. Okay. Iku saja. So, adakah Vivo berkongsi yang mana phone tu akan datang masa akan datang? Maksudnya ada model yang terdekat akan mungkin ada, akan hadir pada peranti 5G yang mercu mereka lah. Mungkin Iku 5G, next 5G kita tak tahu lagi lah. Jadi macam dah pegang telefon tu, rasa teknologi tu akan diperkembangkan lagi tak untuk rasanya lah telefon-telefon yang lebih orang kata mid-range ke? Mungkin tak. Sebab bila 120W ni, kita tahu dia adalah custom punya sistem kan. Okay, kita tengok yang Xiaomi buat tu 100W tu adalah paling maksimum. Dan itu pula adalah yang power delivery 3.0 sekarang support. Itu 100W. So kita, logik lah Xiaomi pakai paling tinggi. Tapi bila 120 ni, PYN apa yang dia pakai? Tak ada yang terkenal ni semua. China punya buat ni bahaya lah. Kita tak tahu keselamatan macam mana. Dia tak cerita pun pasal keselamatan. Mungkin sebab tu lah bila lock screen je dia boleh buat. Tapi contoh macam tu lah, takkan lock screen je. Ya, lock screen bila, sebab bila kita unlock screen logo charging tu tukar. Saya rasa ada sebab di situ. Satu macam Fahim kata tadi bahawa dia punya suku akan meningkat dengan data. Kalau dia aktif benda tu pakai kat muka atau dengan angkatan kota bakar. Satu lagi kita tahu bahawa dia orang tak macam kita selalu dengar cerita orang tengah charging pakai meletup. Phone meletup. Jadi mungkin nak mengelakkan ketika pengguna tengah pakai meletup ke apa, more kepada liability. Tapi satu lagi saya boleh kata panas, jadi sebenarnya saya ada kerisauan pasal kita tahu dulu kita ada HTC One M7 dulu. Antara sebab kata kenapa modul kamera dia tu rosak jadi pink tu pasal panas. Zaman saya dulu, zaman tu tak ada quick charging lagi. Mungkin quick charging 1.0 saja pada waktu tersebut. Dan peranti tu badan dia, the whole body dia lah aluminium. Jadi bila panas, satu body tu jadi panas, jadi akan merosakkan komponen. Kita tahu komponen elektronik sangat sensitif kepada haba. Jadi kita punya concern ni, apakah masa hadapan peranti yang panas macam tu, kalau kita boleh goreng telur mungkin dah 60 ke 70. Kita tahu kalau dalam PC sekalipun, kalau kita ada processor yang pada suhu 60 ke 70, tak elok. Dan itu ada hard thermal block apa semua. Dengan peranti yang kecil, saya tak tahu macam mana dia nak menyebarkan haba. Dan mungkin lama-lama ada chip tanggal ke apa. Macam inilah masalah generasi pertama dan kedua peranti Android yang dahulu. Ada buat problem, ada buat problem. Itu sebab ada pasal heating. Heating pada waktu tersebut masih lagi belum elok. Dengan pemproses masa tu 24 ke 36 mm tak banding dengan sekarang yang 8 yang dah lebih elok dia punya thermal power. Jadi itu kerisauan dia kalau sekarang pakai Snapdragon 855 katakan, yang patutnya dia punya thermal tu sikit,
tapi pengecasan masih lagi panas. Dia buat tak praktikal. Dia okay, betul dia dah buat dual cell tu dah betul lah. Sebab itulah cara terbaik untuk buat fast charging yang terlebih patas. Siapa lagi pakai Oppo R70 Pro eh? Betul tak? Ya, itu yang Superbook. Superbook kan pakai dual cell tu kan. Tapi bila dia buat terlebih daripada 100 tu macam piawaian USB tersendiri pun tak support lagi. Macam mana dia boleh tetap ke keselamatan tu? Sedangkan saya pakai sekarang, saya ada pakai Huawei P30 Pro eh. Itu yang pakai 40 watt dia. Itu pun saya rasa kepanasan melampau untuk 30 minit pertama masa di tengah really rapidly charging tu, saya rasa memang panas. Bila dah sampai 7% baru dia relax, baru boleh pegang. Memang jadi amat panas. Kalau yang 40 watt pun dah panas, bayangkan 120 watt pun panas. Bayangkan itu je lah. Jadi macam selain daripada teknologi pengecasan, apa lagi yang menarik? Vivo juga telah memperkenalkan 5G cloud gaming. Hari itu masa E3 kita semua ada dapat. Kalau aku baca Amaz dengan Axis, kita dah bagi tahu pasal penstreaman pemain video macam Google kita Stadia, Microsoft ada Project X Cloud, Bethesda ada Orion punya engine, Ubisoft ada Play Plus. Ubisoft ada Play Plus. Lepas tu semua sistem tu memerlukan internet fiber optik yang berada di rumah dan perlukan sekurang-kurangnya 25 Mbps. Tapi apa yang Vivo perkenalkan ni melalui 5G cloud gaming ni adalah menggunakan mobile data. Dan tapi masalah dia macam mana dengan data yang dikenakan? Contohnya macam kita dah sistem berkuota kan, kita macam mana telco nak menangani sebab kita tahu benda semua nak cloud. Tapi rasa tak ada masalah macam sekarang pun contoh banyak je pelan-pelan data kalau untuk gaming dia telco unlimited lah 20 gig. Contohnya you do 20 gig khas untuk PUBG saja. Benda tu tak ada masalah, cuma sasaran Vivo adalah tiada latency. Tapi itu adalah janji 5G. 5G kata benda tu akan kurang daripada 0.15 millisecond. Memang sepatutnya itu yang 5G realisasikan. Dan itu kenapa 5G dibangunkan untuk melawan masalah latency yang kita hadapi sekarang. Jadi kalau 5G betul-betul 5G, bukan 4G macam kita tak pernah sampai pun 4G theoretical. Jadi tak tahu macam mana. Sebab kita tahu benda tu pun dia test dekat device yang beta kan, ataupun ke alpha. Kita pun tak tahu peranti yang diuji tu akan keluar ke pasaran ke tak. Tapi apa yang menarik yang Vivo punya 5G cloud gaming tu, dia dah ada Play Store dia sendiri untuk game PC. Nama dia Light Play, yang ada FIFA 18, Need for Speed Rival, ada Assassin's Creed. Lepas tu Oppo pun ada dekat 5G cloud gaming dia. Oppo punya speed test 2 gig per second, tapi latency dia, lag dia, Masya Allah. Kira-kira kalau input sini berapa? 5 saat. Ya. Tekan play tu, tekan lama-lama, lepas ingat dah tak main, tiba-tiba bau gerak kita. Itu Oppo punya. Vivo punya at least okay lah. Tapi kalau ikut Fazli cakap, masa dia main FIFA tu rasa latency je. Tapi game Need for Speed tak ada masalah. Macam ZTE pun kenalkan juga 5G cloud gaming dia. ZTE punya tu agak pelik sikit. Apa yang dia cakap, the game is not installed on the phone, it's installed on the cloud. Tu je yang dia beritahu. Okay. Tu sama macam sama dengan Stadia lah sebenarnya. Macam Stadia pun dia tak ada langsung installation, tak ada seorang download. Patch dia lumur lakukan kat server. Dan saya the only streaming service yang dah saya test sekarang hanyalah Stadia, dan saya main Assassin's Creed Odyssey. Memang saya tak dapat rasakan perbezaan langsung dengan apa yang saya main kat konsol PS4 dekat rumah, as well latency-nya dan juga Stadia. Dan di Stadia tu saya uji tu di Googleplex. Jadi kelajuan tu dia kata masa tu 20. Memang nampak sama dengan kualiti saya nampak kat PS4 dan tak ada latency. Jadi nampaknya ada setiap company ada dia orang punya own version macam mana nak selesaikan masalah. Kita pun tak tahu pasal dia orang tak pernah share dia punya white paper semuanya. Tapi rasa dia sebab alat kawalan tu. Sebab dia connect dengan internet. Macam Stadia dia connect dengan server terus. Controller tu yang connect. Kita connect dengan controller. Macam yang 5G cloud gaming ni, controller tu connect dengan handphone. Jadi handphone pula nak hantar dia punya input tu bagi server lagi. Jadi mungkin sebab tu kot. So mungkin 5G cloud gaming ni hanya percubaan awal. Mungkin tak akan jadi reality dalam 2-3 tahun lagi. Ataupun dia hanya sekadar konsep. Sebab macam dulu 4G masa 4G pun banyak konsep pelik-pelik juga. Tapi lah kita guna untuk mobile. Tapi game setakat ini nampak masa depan yang macam Stadia tu, yang pakai home internet tu mungkin lagi logik lah. Tapi untuk akan datang, maknanya tu antara yang dipihakkan untuk 5G. Selain daripada gaming, apa lagi yang 5G?
Okay, 5G yang lain yang diperkenalkan masa MWC Shanghai 2019 ni banyak untuk industrial dan juga untuk business. Contohnya yang paling bagi saya gempak adalah untuk pemandu bas di Shanghai. Okay. Dia kata kebanyakan, majoriti pemandu bas di Shanghai dalam guna satu sistem. Bila pemandu masuk angkat je handphone, akan alarm bunyi terus laporkan kat badan. kita orang test. Dia ada sensor tu, dia ada screen hitam putih macam CCTV punya screen tu. Dia angkat handphone, keluar. Phone detected, bunyi alarm tak berhenti. Macam alarm curi handphone tu. Oh, ni lebih kepada sistem keselamatan. So, kita mau tanya lah bergurau. What's the 5G about this thing? Apa yang 5G? The data transfer is faster than before. Tapi teknologi tu konsepnya menarik lah. Menarik lah. Kalau dia tertidur, tutup mata, pun dia bunyi alam. Oh, ada berada dalam kabin bas tu ada kamera. Dia ada sensor khas dia dekat situ. Okay. Dia akan terus laporkan. Tapi tak pasti sama ada dalam bas tu hanya kamera dan skrin tu akan ditunjukkan dekat security sensor. Kita tak tahulah. Bas tu tiket bas dia pun dah pakai 5G. Kita beli online semua. Kita datang dekat tempat collect tiket tu hanya ada skrin dan kamera. Lalu terus print dia tahu siapa yang beli tiket tu. Itu menarik. Itu agak menarik lah. Itu juga saya perasan ada video yang tular minggu ni tunjuk dekat China memang diorang dah mula dah ada shopping mall ataupun Alipay. Tak ingat brand ni mana pasal video tular ni kadang-kadang tak ada sos kan. Tapi nampak dia orang membayar di pasar raya tengok muka pakai muka. Betul. Sistem dia orang sekarang payment tu registered by ID. Muka punya ni. So dia dah tahu kita ni siapa. Tapi seram juga ada simpan data kita. Lagi-lagilah Huawei ni. Tapi China memang dia memang rakyat dia tahu dia longgar sikit. Check in hotel pun pakai muka dengan pasport. Itu macam ni orang nak kalau dia tak suka boleh ignore. Tak boleh. Anak kata tunjuk muka. Tapi Huawei punya banyak pada industri. Oh ya, ada satu yang saya tak laporkan lagi dekat artikel laman adalah. Kenapa nak tulis lagi dia? Huawei ada ni traktor yang dikawal menggunakan 5G. Okay. Dan menariknya alat kawalan tu adalah berada di MWC Shanghai. Dan traktor tu berada 100 batu dari lokasi. Dia kata Huanan macam tu. Dan traktor dia dikawal 100% di situ. So akan datang petani boleh buat daripada rumah? Boleh, dia cakap boleh. Tapi orang yang ada lesen traktor je boleh bawa benda tu. Sebab dia kata kawalan ni akan 100% sama dengan traktor sebenar. Jadi segala security, segala keselamatan semua orang tu kena ada lah. OSHA dan semua kena ada lah. Sebab yalah, kita tak tahu site tu apa jadi kan. Kawalan tu still sama. Saya rasa dia punya aplikasi sini lebih kepada macam kawasan berbahaya. Contohnya macam bawah tanah. Dan sebenarnya paling menarik sekali saya pernah tengok demo 5G yang sama dekat Malaysia oleh Ericsson. Dan sebab saya ini dalam tahun 2018, awal 2018. Memang ada konsep yang sama di mana dia tunjukkan orang tunneling bawah tanah memang pakai 5G. Ada banyak pemancalam tu dan instead of orang dulu kata terperangkap lah apa, memang itulah dia. Jadi konsep yang saya nampak dulu hanya sebagai CG saja. So, CGI masa tu hanya CGI. Dia kata dia kata apa kegunaan 5G, this is dia punya usage. Nampaknya Huawei dah buat sebenarnya, bukan lagi setakat konsep. Itu bukan demo ke apa. Dia kata memang itu set yang under construction sekarang. Dia memang terus pakai sebab dia kata memang dah approve dah benda tu. Dan dekat bandar Shanghai juga antara bandar 5G terbesar setakat ni di China. Sebab dia kata kalau kita naik train maglev tu yang terapung magnetik tu, masuk terowong pun 5G akan selalu ada. Canggih lah. Dia kata internet selalu ada di mana-mana. Tapi hanya satu telco je lah yang offer benda tu. China Telecom tu. Telco lain tak tawar lagi lah. Tapi dari segi macam rintangan dia, ada dikongsikan juga ke? Macam dia tak kira tahu. Tak cakap rintangan pun, speed test. Masa fine pergi dekat Shanghai tu, speed test ni setiap bus telah di-capkan oleh China Telecom sendiri. Sebab dia tak nak bagi kota ataupun kata apa, trafik dia teruk. Contohnya dekat bus Oppo, dia dah nak demokan speed test dia. Dia tunjuk 2 gig per second. Macam dekat area Vivo, dia capkan rasa maksimum 1 gig lah. Sebab Fazli uji 900. Saya uji dari 400-600 je. Okay. ZTE dia uji 1.5 gig per second. Tapi dekat bus ZTE, salah satu phone tu ada SIM card 5G, kita test 15 kbps je. Tapi dia tulis indicator 5G. Indicator 5G. Sebab tu kita tahu ini, itu mungkin SIM card yang tak ada kuota. Okay. Jadi kita pakai lah yang unlimited internet yang ada cap tu. Sebenarnya bercakap pasal unlimited ni, Vodafone UK baru saja announce dia punya plan dekat UK di pada hari Selasa, tak silap saya. Saya tengok diorang berani meletakkan 5G uncapped.
Dan dia orang hanya charge sekitar £40 sebulan untuk 5G uncapped. Eh, murah. Tapi dia ada caveat dia lah. Dekat UK, dia punya rollout untuk 5G tu masih lagi terhad. Mungkin hanya betul di London misalnya. Jadi mungkin oleh sebab tu nampak £40. Bayang £40 kalau nak apa £240. Tapi dia punya rule dia jangan convert. Hmm. Bayangkan dengan RM40 katakan anda boleh 5G uncapped di kota London. Wow, best. Kita tahu area UK yang paling membesar 5G ialah telco EE. Yes. EE memang yang demo tu EE dan Voda. Tapi yang ni yang tujuh yang yang demo ni yang Voda. Betul. Dan kalau contohlah orang kata, "Eh, nak bagi 5G kita kena telefon yang 5G kan." Phone 5G masih tak banyak lagi. Tapi macam contoh yang setakat ni saya nampak ialah OnePlus dekat UK dia jual phone tu dalangan kontrak. Tak boleh beli phone sahaja. Oh. Sebab ialah kalau beli phone sahaja pakai telco dia tak berguna lah. Betul. Phone tu untuk 5G. Kat China pun macam tu. Kalau ikutkan orang Qualcomm dia kata kena beli dengan telco sahaja. Tapi antara phone yang ditawarkan contoh saya pada OnePlus sajalah telefon China juga. Ada banyak contohnya ZTE, tapi ZTE tak jual lagi. ZTE akan jual bulan 7 ni. Axon 10. ZTE Axon 10 Pro 5G. Pro 5G. Tapi selain pada 5G, apa lagi benda yang menarik dekat NWC? NWC kita akan nampak. Oh, satu lagi saya rasa Oppo kot. Oppo. Under display camera. Itu paling besar rasanya. Okey, Arik ada tulis artikel, cuba Arik cerita apa yang Arik faham. Apa yang saya faham dekat teknologi tu, dia letak kamera tu letak belakang. Okey. Dan lepas tu dia gunakan satu lapisan yang memang khas. So jadi kita boleh, dia akan tutup paparan tu. Maknanya kalau buka kamera dia terus hitam. Dia terus hitam, jadi kamera boleh nampak lah kita. Saya terus. Cuma masalahnya dari segi kualiti. Bila ada masuk apa cahaya, dia akan macam nampak ada kesan pembiasan, kadang ada flare. Jadi apa yang Oppo buat ialah dia gunakan AI untuk mengurangkan benda tu. Jadi boleh tengok dekat macam Fadli uji dekat dalam video tu. Tak nampak lah AI dia mungkin tak berfungsi, tapi memang nampak dia punya kualiti memang sangat teruk. Dia punya lens flare dia hebat, dia punya kabur, exposure pun teruk. Kabur tu boleh saya katakan teringat saya bersama orang guna kamera VGA. Memang betul. Sangat kualiti dia saya rasa masih belum sedia untuk phone yang dia test tu. Sebenarnya tak ada OS. Tak ada OS. Hanya kamera saja. Kamera dia ada dua pilihan, gallery kamera. Dua tu je. Itu je yang ada dalam OS tu. Jadi AI dia tak berfungsi Secara teorinya AI nya masih tak berfungsi lagi lah. Tapi yang wallpaper dia cuba tunjukkan tu adalah warna-warna yang HDR. So maknanya mungkin OLED dia lah OLED yang HDR. Kita tak tahulah. Sebab warna ni sangat tajam wallpaper tu. Mungkin sebab dia nak cover kenampakan sensor tu. Dia nak cover tuna screen di atas. Tuna screen tu. Benih ni. Tapi yang menariknya, cubalah borak dengan orang Oppo tu. English pun agak pelik. Apa yang saya faham yang dia cakap, sebenarnya Oppo under display camera ni menggunakan dua screen berbeza. Okay. Kemudian di cover dengan satu lapisan screen yang khas untuk nampakkan dia sebagai satu screen. Okay. Sebab tu bila kita on the camera tu, atas tu completely LED dia mati dan bawah tu screen berfungsi. Tapi dulu tu boleh touch screen, boleh. Boleh touch sampai atas tak ada masalah. Sebab dia touch screen tu lah digitizer yang depan ni. Maknanya panel dalam tu ada dua panel berbeza. So basically bila dia on camera tu, dia matikan, dia off terus atau macam lock screen panel yang kedua tu. Sebab tu dia boleh terus hitam kau-kau je. Jadi tak, wallpaper tu tak ada labung, kata light leak kan. Masuk ke atas je. Jadi tu lah, bila kita rotate macam mana? Rotate obviously nampak sensor tu. Sebab saya cuba ambil gambar close up dengan OnePlus. Saya ambil gambar dia tengok dalam. Oh, jelas sensor dia. Sensor ni bukan bulat tau, besar dan panjang. Dan besar tu yang saya rasa agak menarik pasal tengok gambar screenshot daripada video Fazli. Lebih besar daripada kebanyakan kamera hadapan yang saya pernah lihat sebelum ni. Mungkin ini adalah prototype lagi. Dan size printing yang diuji tu sangat tebal macam Mi 3. Tapi design pun macam ada Lumia. Macam Lumia ni boleh berdiri tegak tak masalah. Tebal gila. Dan berarti dia lekat kat atas stand, so tak boleh cabut, tak boleh try lah. Dia boleh sentuh macam tu je. Boleh touch screen je tu, dia memang tak bagi. Memang betul-betul protect gila. Dan dia hanya tunjuk satu hari, esok dia dah buat lari lah. Maknanya tak boleh nak hantar gambar tu. Tak boleh, nak ambil sampel gambar tak boleh. Tapi memang sampel gambar yang kita orang try tu, ya Robby, memang 3GP lah. Sebab memang tak teruk sangat dia punya lens flare satu. Sebab tu mungkin tak sebab ada. Rasanya lah kualiti gambar tu disebabkan screen kedua tu. Sebab yelah, ni screen bila cahaya nak masuk dalam tu kan, screen kan, pantulan cahaya semua tu memang rasa kualiti dia kan buruk. Rasa setakat screen berlubang kata dia. Dia rasanya dia teori dia sama macam kata, bayangkanlah saya ada peranti yang ada kamera ke hadapan.
ada lensa dia, lensa untuk fotografi. Bayangkan letak kaca di hadapan dia, sama macam kita ambil gambar dalam kereta misalnya. Kita nak ambil gambar keluar, depan tu ada kem daripada cermin kereta. Kita akan perasan ada macam lain kan, kita macam ada reflection. Jadi sikit. Itulah masalah sekarang, masa kita tahu bahawa pembukaan skrin untuk membenarkan sistem kamera bawah skrin ni ada lapisan skrin yang perlu dilepasi. Dan lapisan skrin itu juga sebenarnya ialah lapisan skrin untuk paparan. Betul. Yang akan tunjukkan dia. Jadi bila ada benda tu, fizik lah sebenarnya, memang tak boleh. Betul. Kita kena lalu multiple layer of kaca. Kita tahu ada refleksi, ada pantulan macam-macam, menyebabkan gambar tak cahaya daripada luar, tak boleh sampai ke sensor dengan optimum. Jadi mungkin kena pakai quantum dot. Kalau siapa yang tak tahu quantum dot, quantum dot kamera ni dia allow 100% cahaya untuk sampai kepada sensor. Okay. Kita sekarang kita masih lagi pakai CMOS sensor pada kesemua kamera yang ada pada peranti sekarang. Dan dia hanya dia sekarang paling baik pun sensor CMOS, dia boleh memerangkap 25% cahaya saja. Oh, okay. Jadi anda mungkin perasan kalau ambil gambar dalam gelap, kita tengok sekarang macam okay, nampak kan? Kita ambil gambar, kenapa lebih gelap daripada mata betul, kita? Betul. Pasal CMOS tu hanya benarkan 25% je. Oh. Jadi pasal tu macam kamera kamera Huawei night mode dia perlukan 5 saat. Pasal dia nak ambil multiple exposure, dia kumpul semua, dia kumpul semua multiple exposure, dia gabungkan baru boleh dapat terang. Okay, jadi kata solution kepada masalah CMOS ni ialah pakai quantum dot lah. Tapi kita pun tahu quantum dot ni sangat mahal. Walaupun dah dibangunkan dah 2 tahun, Apple ada buat investment kepada company yang buat teknologi ni. Waktu tahun ni dia cancel pula bila dia perasan bahawa kos untuk menghasilkan kamera dengan teknologi quantum dot ni terlalu mahal. Jadi itu mungkin solution dia untuk menyelesaikan masalah kita tadi. Kena ada quantum dot. Tapi lagi satu konsep kita boleh tengok ialah pengimbas yang di bawah skrin yang optical. Itu kan literally adalah kamera yang mengambil gambar ni. Sebab tu bila dalam gelap ada lampu, cahaya skrin automatic kan brightness kan. So konsep dia macam tu. Tapi itu lah rapat. Ini kita tak ambil gambar dari jauh, kita tak ambil selfie je ni. Kita ambil gambar dari jauh. Engkau mungkin kau boleh mulakan trend lah. Kau buat video kat TikTok ni lah, selfie face challenge. Wah. Buat sekarang juga hashtag selfie face challenge. Jadi bila apa dia maknanya AMOLED je lah yang boleh berfungsi. Yes, sama macam pengimbas LED bawah skrin, semua keperanti OLED sahaja. OLED sahaja. Pasal LCD, kalau nak tahu, kalau mungkin penonton tak tahu beza dia, LCD ni perlukan backlight. Betul. Dan dia adalah panel backlight yang sekeping. Jadi kalau ada kamera pada bahagian belakang tu, kamera tak ada backlight belakang kamera tu. Jadi kalau tak ada berfungsi. Betul. Tapi OLED boleh. Sebab OLED dia ialah pixel yang individu yang tersendiri. Jadi dia boleh matikan tu, jadi sensor tu akan nampak lah. Jadi kita rasa itu aja untuk MWC Shanghai. Banyak benda nak cover tadi. Sebab kalau cover memang esok tak habis. Jadi kita nak pergi ke statement kedua, yang mana kita akan cakap mengenai Johnny Ive. Johnny Ive. Yang mana kita akan cakap mengenai legacy dan ke mana beliau pergi. Yeah. Okay, jadi jangan ke mana, kita sambung ke statement lepas selepas ini. Ideas are extremely fragile. Ideas are not predictable in terms of when you'll have them and how many you're going to have. Of course, as designers, you live in the future. It's not that we're not interested in the work we've done before, it's just we are so consumed by what we haven't done yet. Okay, kita kembali ke Sembang Lebat, dan tadi kita telah bercakap mengenai MWC 2019 di Shanghai, dan kali ini kita nak masuk pula ke topik Johnny Ive, yang mana baru-baru ni beliau telah mengumumkan persaraan daripada Apple dan membuka firma baru yang dinamakan sebagai Love From. Love From. Yang menariknya Apple menjadi customer atau pelanggan pertama. Pelanggan pertama untuk Love From ini. Nampak bijak juga. Jadi sebenarnya apa penyebab Johnny Ive ni berundur daripada Apple setelah 30 tahun bersambung Apple ni? Sebab sebenar saya rasa dia tak pernah cakap. Cuma mungkin Johnny Ive kata dia just want buat sesuatu yang lain. Tapi kita tahu kalau kita baca artikel sejak dia keluar, sejak bila keluar, ada pelbagai spekulasi mengatakan mengapa dia keluar. Antara yang paling menarik saya lah artikel daripada Wall Street Journal mengatakan bahawa sejak dia menghasilkan Apple Watch generasi pertama, dia dah mula hands off. Dia tidak lagi terlalu involved dengan rekaan industri untuk peranti-peranti di Apple. Sebaliknya kita lihat lepas Apple Watch tu dia concentrate kepada penghasilan atau mereka Apple Park yang UFO tu. Bahagian dalam dia reka, luar masih lagi nama Foster.
Dan lepas tu dia buat yang Steve Jobs Theater. Dan beberapa Apple Store di Eropah, dia yang personally design untuk reka semula. Bukan lagi siapa Aaron, dia punya original yang jaga retail kan, dia take over. Dan selepas dia dah Apple Park tu dah siap, baru dia dilantik sebagai chief design. Dia baru take over. Bukan saja rekaan industri peranti, tapi malahan juga rekaan antarabangsa ke semua perisian. Tapi daripada artikel yang sama mengatakan dia dah tak macam dulu. Dulu dia akan everyday dia akan pergi nak tengok design. Dia kadangkala hanya datang ke pejabat seminggu sekali mengikut laporan tersebut. Tapi harus saya katakan Tim Cook terus menghantar balasan, dia kata ni tak betul. Tapi kita pun tak tahu, mungkin kesan kita tahu lepas dia mengundurkan diri, jawatan yang dipegang oleh beliau itu tidak diambil alih sesiapa. Dan kita lihat dia orang punya structure kan dah lebih kepada bisnes. Dan kita dapat tahu daripada apa dia orang dalam sumber dalaman katakan bahawa Johnny Ive sedikit kecewa dengan Apple, di mana sekarang lebih kepada untuk penghasilan produk yang sama dengan iterasi yang sikit, dan bukan untuk menghasilkan produk baharu yang dirasakan dapat merubah dunia. Kita tahu semasa beliau bekerja dengan Steve Jobs, mendiang Steve Jobs semasa hidup, dia menghasilkan beberapa produk yang tak pernah wujud before that. iPhone, first device yang full screen, sebuah telefon, sebuah pemain MP3 dan sebuah pelayar internet, dia cakap. iPad pun sama. Memang sebelum tu ada tablet komputer, tapi ini adalah pertama sebuah komputer yang sangat nipis untuk tablet yang boleh buat macam-macam. Dan juga Apple Watch yang sekarang, yang pada awalnya diketawakan, kata tak betul, sekarang leading the market dalam lebih kurang 46% jam tangan pintar dia dah market tu, dia punya. Jadi kita hanya boleh berspekulasi kenapa dia orang keluar. Dan spekulasi sekarang paling kuat ialah mungkin kerana beliau merasakan beliau tak boleh innovate lagi. Ada satu artikel yang temuramah dia orang pada tahun temuramah dia pada tahun 2014 atau 15, tak ingat mana publication-nya, dia kata I will leave Apple the moment I start to innovate. Jadi kita boleh put one and one together. Adakah dia rasa dia dah tak boleh innovate dengan apa yang produk ada di Apple, atau dia mengalami masalah untuk memperkenalkan rekaan baru pada produk Apple? Dia kata daripada saya tak boleh buat apa saya nak, saya keluar. Dan menarik sekali masa Love From tu dia keluarkan statement, dia kata kita akan concentrate dekat wearable dan health. Dia tak kata nak buat komputer ke apa. Jadi the next big thing, kita tahu Apple ada orang-orang kata Apple Watch nanti boleh ambil glucose lah. Dia take over ada firma yang untuk menjejak tidur dan segala. Jadi mungkin itu the next product daripada Apple yang tak ada in the market sekarang. Kita tahu dengan Apple Watch dia kenakan ECG, dia kenakan fall detection, yang sekarang dah jadi market leader, dan pengeluar lain pun dah letak ECG juga untuk mengesan serangan jantung sebelum dia berlaku. Jadi speculate lah, itulah dia kenapa dia keluar. Jadi kalau yang ramai tertanya kenapa Apple dah tak beri inovasi seperti dulu, sebab Johnny Ive lah dah tak tolong gila-gila. Datang pun sekali ya. Sekarang dia inovasi. Dan orang kata coincidence, tapi saya tak percaya pada coincidence. Dalam seminggu selepas dia berundur daripada Apple, suddenly kita dengar cerita bahawa Apple akan redesign balik keyboard Butterfly yang mendatangkan pelbagai masalah, nak kembali pada Caesar. Dan saya harus akui, saya masih lagi tak pakai MacBook yang baru ni pasal papan kekuncinya yang Butterfly ni. Bukan saya tak selesa untuk menulis macam saya, tapi sedia maklum pelbagai masalah. Sampai Apple menawarkan program untuk menggantikan papan kunci tersebut 4 tahun daripada tarikh pembelian. Dan banyak artikel daripada WSJ, Gizmodo, The Verge cakap benda sama. Keyboard dia within 1 year problem. Dan kita tahu bahawa kalau kita beli MacBook Pro, dia tak boleh tukar keyboard saja, dia tukar top Semua bahagian. Kita tahu Fazi pun kena. Fazi pun kena. Nasib baik dah ada Apple Care. Kalau tidak, dia kata dalam RM2,000 lebih. Bayangkan nak tukar keyboard saja RM2,000. Nasib baik dia ada warranty. Kalau ada ada Apple Care mungkin okey. Bayangkan kalau tak ada Apple Care, RM2,000. Jadi tak mengejutkan, dia kata within 4 years ada problem, kita ganti for free. Itulah. Laptop premium Windows tak adalah masalah ni kan. Ada. Tapi orang tu bayar RM2,000 macam beli baru je lah. Lagipun dia bukan fokus saja rasanya. Macam MacBook ni kita dah lah, dia pengeluar macam produk utama. Orang kat US ni banyak pakai MacBook. Betul. Jadi bila dia laporkan satu produk tu, orang lain macam kecoh lah. Loh, kalau kita pergi ke US, tak nampak orang pakai
dengan nama lain. Huawei MateBook X. Tak ada. Saya dah bayangkan dah saya pergi Google IO. Lagi banyak orang pakai MacBook Pro dengan MacBook Air daripada Pixel C ataupun ada Chromebook. Saya masa dekat press center tu saya seorang pakai laptop Acer. Asian mana? Asian mana? Dan orang Jepun saja yang saya rasakan mungkin tak pakai MacBook. Dia akan pakai laptop Toshiba. Saya hari pernah nampak. Toshiba, NEC. NEC. Dia orang, orang orang Jepun dia lain sikit. Dia orang memang ada macam mungkin nak perisian berbeza, nak boleh baca kanji laptop semua. Laptop pun laptop macam jenis rekod lama. Nampak macam 90-an. Laptop dia orang masa ada VGA. Ha, ada VGA port. Kadang saya pernah nampak dia pakai Windows 2000. Serius. Saya tengok ada jenis dari Jepun tu macam ui memang OG. Betul. Tu jenis rasa tu jenis yang kategori yang malas nak update, biarlah. Itulah definisi hipster sebenar. Sebab kita tengok macam saya memang banyak pergi event kalau pernah pergi Jepun tu, tengok terkejut lah dengan batu dia punya iklan dekat train pun ada lagi produk-produk yang macam NEC apa semua dijalankan dengan Windows baru lah. Cuma rekaan tu macam audited gila. Dan kita tahu bahawa dekat Jepun sebenarnya kata penetration komputer tu masih lagi rendah jika berbanding dengan kita. Pasal diorang ni sangat happy dengan the old way. Sangat terkenal dengan benda tu. Jadi cakap pasal Johnny Ive tadi kan. So adakah iPhone 11 akan datang atau iPhone XL tu direka oleh Johnny Ive lagi? Dia ada peninggalan sikit-sikit lah. Dia dah tak ada. Sebab kita ada tengok pada yang ura-ura designer masih sama dengan iPhone 10 ni. Dia tak recycle. Tapi ada beberapa pengguna cakap Amaz ni komen design sama. Perlu ingat kan daripada iPhone 6 sampai iPhone 8 design sama, tak ada orang bising sangat pun. Tapi sebenarnya kalau kita tengok sejarah lah, dia orang kata the last phone yang ada involvement Steve Jobs iPhone 6 kan, last one. Itu ada involvement? Ada. S last dia? Dia tak, kalau ada a few book cakap dia dapat tengok mock up saja sebelum dia meninggal. Oh, dia tak dapat pegang acuan ke, tak dapat pegang lah benda tu. Pasal last phone dia kata betul-betul di involve iPhone 5 kan, tak silap. Ah, 5 sebab masa yang 4S keluar tu orang terus gunakan iklan dia iPhone 4 Steve. Kata 4 Steve. Jadi tu maksudnya dia dapat launch tu iPhone 4, lepas tu 4S dia dah tak dia. Dia dah start masa tu lah dia Tim Cook yang announce benda tu kat terpentas. Jadi bila tengok dekat design iPhone 10 tu, saya tengok video yang pengenalan dia masih suara Johnny Ive. Mungkin itulah involvement terakhir. Jadi rekaan tu pun masih digunakan untuk iPhone 11 nanti. Mungkinlah. Dan sebenarnya rekaan peranti tanpa Touch ID kat depan whole full screen ni sebenarnya adalah idea beliau. Cuma dia tak involve kepada saya nak macam ni. Dia kata I just want a phone yang tak guna Face ID, design antara muka untuk unlock dengan mudah. Itu je dia cakap. Jadi siapa mereka tu tak pernah nama keluar. Rasanya buat satu tim lah. Satu tim. Jadi kita tahu tim yang menghasilkan antarmuka yang kira iPhone 10 tu. Basically konsep Johnny Ive ni lah. Dia cikgu datang, okay budak-budak buat design macam ni, minggu depan datang nak tengok siap tak. Pasal itu Steve Jobs. Steve Jobs masa dulu dia akan tengok design, dia akan tengok mana yang dia suka, mana dia tidak. Pasal dia ada background dalam sedikit rekaan. Dia berada belajar tentang interaction. Dia tahu apa interaction yang bagus dalam peribadi dia lah. Tapi dia tak pernah ada design punya degree ke apa. Jadi dia pasal tu dia memerlukan Johnny Ive tu untuk merealisasikan apa dia nak, apa impian. Jadi kita ada seorang dreamer dengan seorang maker. Sekarang dekat Apple dia cakap kita tak ada dreamer. Kita tak ada orang yang nak memikirkan apakah the next product, macam the next innovation. The next innovation. Tapi dia ada engineer, really good engineer. Cuma kita tahu bahawa sejak 12 bulan kebelakangan ini ada beberapa orang kanan Johnny Ive, tak silap saya ada 2 orang yang telah keluar pada tim dia, pergi join tempat lain. Jadi macam kita dah dengar ura-ura banyak bahawa sekarang bukan sahaja Apple dah tak tengok sangat dekat dunia MacBook division. Dia tengok bahawa kita punya main dia ialah iPhone. Dia banyak concentrate dekat iPhone. Jadi mungkin orang yang dulu design diambil untuk design pelbagai produk, bila kena konsentrate kat satu produk yang tahun demi tahun tak banyak beza dia, macam apa guna aku kat sini? Mungkin dia rasa tak ada challenge. Agak-agak lah kan, yang Mac Pro baru yang berpeluh lubang macam benda cheese kata. Johnny Ive tolong mungkin pasal kita tahu bahawa yang Mac G5 kan, yang asal macam tu, yang asal aluminium grater tu, itu memang dia punya design. Jadi kalau dia nak design balik reka lebih kurang sama, kita tengok sama dengan handle atas tu sama. Beza dia cuma cheese grater dia lagi besar kat tepi tu. Tak sabar nak tengok video parody orang betul-betul guna cheese. Tapi tu adakah ia penyebab kepada rekaan macam berapa
produk Apple, sama yang macam Apple Pencil yang kena cat daripada bawah. Tengok mouse, Magic Mouse tu kena cat daripada belakang. Adakah ini penyebab Johnny Ive dah tak fokus jadi rekat-rekat macam ni ada dekat dalam Apple? Kita agak susah sikit sebab dari segi kajian kita tak tahu siapa pereka sebenar dia. Tapi mungkin disebabkan ketiadaan. Mungkin Johnny Ive, okay, I need design lah, macam tadi Ify cakap, nak design macam ni. Tapi penghasilan produk mungkin dia tak terlibat kan. Tiba-tiba dah keluar, macam dia tengok benda yang charge kat bawah, agaknya dia pun kecewa, okay, keluarlah. Tak, saya kalau tanya saya lah sebagai orang yang dah agak berusia kat Amman ni kan, kita akan hanya sampai kita punya tahap kekreatifan kita dalam usia 30-an. Bila sampai mid 30-an tu dah tak kreatif dah. Bukan tak boleh kreatif, pasal sebenarnya kita dah tak, kita punya taste tu dah tak align dengan orang muda. Patut kat Amman sih kalau ada anything kreatif, saya kata korang buat lah. Saya punya idea dah kuno. Johnny Ive dah 50 lebih. Kita tahu dalam sejarah design, banyak karya-karya yang agung ni dan karya terbaik ni dihasilkan oleh mereka yang muda. Masih masih hungry, masih lagi driven, masih lagi terbuka kepada idea-idea yang lebih inovasi. Dia dah tua ni, dia mungkin dah bukan tak mahu, mungkin tak selesa untuk think outside of the box. Jadi kita tengok design MacBook dah berapa tahun, macam itulah. Kita tengok iPhone, macam itulah. Jadi mungkin ini adalah batu loncatan bagi Apple untuk mencuba rekaan baru. Finally something different. Macam kita cakap tadi, Mac Pro baru tu ialah design yang sangat lain dengan skrin yang tak pernah direka macam ni. Walaupun harga $999 itu belakang cerita. Tapi kita tengok dia punya smoothness lah apa, memang lain. Finally rekaan skrin Mac yang tak ada bezel. Kita tengok kita punya Mac hasil ada bezel. Jadi mungkin ini adalah cara yang terbaik untuk Apple cari someone else untuk beri nafas baru pada produk diorang yang kita harus admit sejak 4-5 tahun ni tak ada inovasi yang betul-betul boleh dikatakan sebagai wow. Memang tak ada wow factor Apple punya produk sejak kebangkangan ni. Kebarangkali untuk kita lihat betul-betul a new design iPhone ataupun iPad adalah tahun depan lah, sebab tahun ni dah tak dapat pun saja. Masih tak mungkin juga. Sebab dia punya design lebih kurang akan tahan 3 ke 4 tahun. Itu dia punya normally. Sebab dia nak cuba pakai timeless punya style lah kan. Satu lagi, dia orang tak laju. Macam kita boleh tengok, katalah kita tengok design Huawei misalnya. Kita boleh tengok daripada P9 dan kita tengok sekarang P30 Pro. Kita boleh tengok design evolution yang sangat berbeza. Betul, setuju. Sangat berbeza language. Dia punya laptop pun dah lain. Kita tengok Oppo. Oppo yang kita anggap macam phone China. Sudah sedar. Tahun lepas tu tunjuk Find X. Itulah inovasi yang sangat hebat. Phone paling seksi sampai plus pun pinjam design. saya admit sebab saya tengok telefon tu pertama kali dekat Paris tu memang macam ini memang telefon tercantik sampai sekarang. Even sampai sekarang pun saya tengok telefon tu lagi macam ini eksklusif gila. Dia punya design dia boleh AMOLED curve dia tu, dagu yang sangat nipis, dahi yang boleh katakan tak ada dahi. Dan kita boleh lihat sekarang innovation sekarang bukan lagi pada Apple. Apple has been, orang kata dah following Samsung yang dulu orang anggap innovate masa dia first buat dia punya all screen design tu. Sekarang kalau kita tengok pengeluar lain lagi banyak innovation dia. Tapi masalahnya kalau orang pengeluar-pengeluar pada Android ni buat, tak ada orang nak ikut. Apa yang buat orang ikut, itu masalahnya. Sebab Apple terlalu berhati-hati. Tak. Kalau betul design iPhone 11 kotak tu, kita harus berterima kasih pada Huawei dengan B20 Pro. Pasal design kotak, dan dia yang pertama sekali buat design kotak macam akhirnya tu. Apple tengok Android. Tapi itu ada leak kan yang design macam Nexus punya panjang kamera tu kan. Kita pun tak tahu sekarang mana betul, tapi kalau tengok leak, cuan dah banyak sangat yang design macam tu. So possibly memang itu ialah. Sebab kita nampak pun inovasi dah lebih tertumpu kepada pengeluar dari China. Dan sebab kita tengok macam Huawei, Oppo yang dulunya memang bukanlah pengeluar telefon yang besar terkenal. Pengeluar yang orang kata suka meniru. Suka meniru. Diorang sekarang yang buat design yang mengejutkan, menarik dan berinovasi di pasaran. Sebab kita tengok telefon China pun dah tak ada dah design kira design yang ikut Apple. Dulu ada lah sampai nak buat takut juga. Betul. Sekarang semua dah full screen. Dia macam dah malas Apple ni, dah lama sangat inovasi dia, kita buat sendiri. Saya inovasi baru kita akan tengok nanti Note 10 ni. Mungkin itu yang lain benda lain. Note 10 pun tengok rumah pun ada yang tak kecil. Atau kecil. Kecil berlubang tu. Tapi dia tengok macam okey lah. Lepas ni Apple pun ada apa, 3 kamera. Dia nak buat wide angle juga. Dia nak buat telephoto juga.
mungkin mengharapkan inovasi-inovasi pada telefon Android lah. Baru dia akan buat. Sebab dia orang itulah bisnes dia dah fokus kepada bisnes berbanding teknologi. Betul. Dah terlalu konsentrik kepada bisnes sekarang. Money. Jadi itulah untuk topik untuk Johnny I. Jadi kalau anda nak tengok lagi pelbagai produk yang gagal ke yang telah berjaya dihasilkan oleh Johnny I, anda boleh saksikan di laman Aman sini. Dan Effie ada artikel mengenai berapa produk yang dihasilkan oleh Johnny I. Jadi anda boleh pergi komen ataupun lihat mana produk yang anda suka. Dan rasa itu saja untuk perkongsian pada saya berdebat pada minggu ni. Kita pun tadi dah bercakap mengenai Andrusi dan cakap mengenai Johnny Ive. Jadi bagi anda yang ingin mengemukakan sebarang tajuk ataupun komen di bawah, komen mengenai produk Apple, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Jadi sekian saja pada saya, Ari Ismail, Fahim Zahar, Kevin Sordin. Kita jumpa lagi untuk video saya berdebat akan datang. Assalamualaikum. Bye.